nyangkol iki nyangkol. Joke ora nyangkol, nonton ya. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya, selamat sore pemirsa Tribun Jateng. Saat ini saya berada di desa mana? Desa mana? Desa ini. Desa Sekolo. Kelurahan Sekolo. Banjarjo, Kabupaten Bojo ya. Kecamatan Bojo Pak ya? Kecamatan Bojo Kabupaten. Ya. Tadi jam berapa Pak kira-kira Pak? Tadi kira-kira? Jam 3. Saat ini masih proses evakuasi. Saat ini tronton BK 9754 CS bertabrakan dengan bus BRT. Tampak di lokasi kejadian bus BRT sisi kanan, terutama di bagian supir rusak parah. Tapi nggak ada korban jiwa Pak ya? Ada. Berapa orang? Meninggal Pak? Meninggal. Yang BRT? Sambar truk ini. Oh, motor? Enggak. Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Lah iki. Pada sini, Pak. Cari rumput. Oh, orang sini. Iya. Oh, warga desa Joko. Rejowinangun. Rejowinangun. Ya, informasi ada ini ya, warga Rejowinangun ya. Ada. Bojo Pak ya? Sini Pak ya? Bojo. Warga Rejowinangun, Bojo Kendal meninggal dunia. Meninggal dunia Pak ya? Iya. Dari Tribun Pak. Dicari sama Bojo. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki ya. Udah tua ya kalau bicara. Ya. Tapi warga sini Rejowinangun Pak. Tadi kejadian jam berapa kira-kira? Jam 3-an ya. Ini jam 4:30. Kalau dua sopir ini selamat sore.